Seterusnya yang dimuliakan Pihin Bendahari Haji Awang Bupakar, mempersilakan ibu bapa pengantin derajat perempuan Yang Mulia Wang Adan bin Abdullah. Okey kawan, masih teringat ya dengan perkahwinan Pangeran Abdul Metin dan Anissa Rosnah sebab masih baru selesai. Di balik itu ada satu perhatian dengan orang tua Anissa Rosnah di sana, yang mana ibu dan bapa Anissa masih saja mempesona terutama ibunya. Lantas hal itu dikaitkan sama netizen bahawa ibunya saja walaupun sudah berumur masih tetap cantik. Macam mana masa mudanya ya pasti lebih jelita dari Anissa Rosnah, ungkap para netizen. Emang di sana ibunya tampil mempesona dengan gaun putih yang digunakan ibu Anissa sangat menambah aura kebangsawanannya. Emang sih geng keluarga Anissa Rosnah di Venisi udah kaya dari lahir, ya pantas glow up semua. Sampai sekarang pun ibunya Anissa masih tampil mempesona dan jelita. Lantas dari itu, banyak netizen yang mencari foto masa muda dari ibunya Anissa ini. Okey, kita lihat ibu Anissa Rosnah pada masa majlis berbedak pengantin diraja. Seterusnya yang dimuliakan Pihin Bendahari Haji Awang Bupakar, mempersilakan ibu bapa pengantin diraja perempuan Yang Mulia Wang Adan bin Abdullah dan Yang Mulia Dayang Siti Mariam binti Pihin orang kaya Lalih Setia Bakti Diraja Datuk Lelata Mahaji Awang Isa untuk mencuri budak diraja kepada pengantin diraja perempuan. Okey, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.